Seperti yang saya janjikan, saya akan buang rak yang telah dipaku terus kepada dinding ni. Dan sekarang saya sedang fikir macam mana saya nak buang rak ni sebab yalah dia sangat 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 kukuh dan dia punya paku tu memang paku yang panjang dan memang susahlah untuk dikeluarkan. Jadi saya cuba sedaya upaya yang mana saya mampu. Dan kadang-kadang ada datang terfikir juga kenapalah saya buat benda ni. Tapi nak macam mana, memang paksa buang. Jadi saya usaha juga untuk buang rak ni. Dan kat sini anda boleh lihat yang saya memang dah berkali-kali juga saya ketuk, tapi satu paku pun tak keluar. Satu kayu pun memang tak berganjak daripada tempat dia. So saya mula putus asa. Tapi saya teruskan juga sikit punya sikit. Dan akhirnya dah nampak hasil. Cuba lihat kat belah atas tu, anda boleh nampak ada sedikit renggangan. Dan daripada situlah saya mula pukul dengan lebih kuat dan akhirnya tercabut satu. Okey, setelah beberapa jam kemudian, saya cuma mampu untuk keluarkan empat papan ni sahaja. Sebab yalah memang sangat kuat dia punya paku tu, dan yang lain saya cuba juga untuk ketuk untuk keluarkan tapi tak berjaya. Memang tak berganjak langsung dan saya perlukan idea yang lain untuk buang rak ini. Dan saya fikir saya akan beli satu gergaji
adapter gergaji yang pasang pada drill, dan saya harap dapatlah potong rak ni dengan lebih mudah. Sebab kalau anda tengok, jari saya dah mula melecit. Memang sakit lah pakai tukul ni. Jari dah melecit. Memang melecit teruk lah. Dah ni dah bedih dah ni. Tu, sebab tu saya stop. Jadi saya akan beli drill tu. Bukan, maksud saya akan beli gergaji yang pasang pada drill. Dan saya akan sambung balik video ni pada video akan datang. So, jumpa nanti. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton dan sila subscribe dan like video ini.